Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Di mana di dalam media ini mengatakan bahwa sekumpulan tokoh wartawan telah mengkritik tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kerana menyalahkan portal Malaysia Now berhubung laporan berkaitan kekecohan yang tercetus di dalam Dewan Rakyat pada Selasa 19 September. Kata mereka tidak adil dan tidak boleh diterima untuk MCMC -MC menuding jari ke arah portal itu atas kekecohan di dalam dewan rakyat yang disiarkan secara langsung dan ditonton oleh orang ramai. Dengan rekaman insiden itu boleh didapati di media sosial. Artikel yang menjadi pertikaian mengenai perbalahan antara Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang yang menyebabkan Ahli Parlimen Putrajaya, Razijidin, disingkirkan daripada dewan rakyat. Pada 22 September, MCMC mewajarkan tuntutannya supaya Malaysia (now) menarik balik artikel yang diterbitkan oleh portal itu. Yang pada masa berita itu ditulis, masa mengabaikan permintaan tersebut. MCMC juga berkata artikel berkenaan telah melaporkan prosiding parlimen di luar konteks dengan niat untuk menyebarkan kebencian dan mencetuskan provokasi. Suruhanjaya itu juga bimbang. Berapa laporan media menyebarkan maklumat salah yang telah dijadikan senjata untuk memanipulasikan kandungan serta mencetuskan rasa tidak hormat dan naratif yang mengelirukan. Sehubungan itu, organisasi media digesa mematuhi garis panduan kandungan MCMC. -MC. Bagaimanapun, veteran media berpandangan maklum balas daripada MCMC -MC, mencerminkan kedangkalan pemahaman tentang peranan dan tanggung jawab media dan mendakwa Suruhanjaya itu berselindung di sebalik Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk mewajarkan kewujudannya. Mereka juga mengingatkan MCMC bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim sering kali menekankan keperluan media yang bebas dan bertanggung jawab serta berjanji untuk menerima kritikan yang membina dengan berlapang dada. Pada awal hari ini, NGO Hak Asasi Manusia juga mengkritik tindakan MCMC dan kesahan Suruhanjaya itu agar media mengamalkan kewartawanan yang bertanggungjawab dan tidak menyebarkan kandungan yang dimanipulasi. Penyelaras kempen LFL Nabila Khairuddin berkata, kenyataan MCMC pada 22 September lalu merupakan ancaman kepada kebebasan bersuara dan melanggar perkara 10 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan. Katanya hak itu hanya boleh disekat seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang setakat yang perlu Seperti yang dinyatakan dalam perkara 10 dalam kurungan 2 dalam kurungan E Seperti atas tujuan demi kepentingan keselamatan, ketentraman awam atau moral Sekian info ringkas dari Sianto Anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye